Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bartus, Bro, Mbak Sif, dan lainnya. Gimana kabar kalian? Kemudian baik ya, Bro. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana saya promosi di Facebook. Jadi jangan lupa subscribe ya. Ya, karena saya itu tidak maaf sering upload video, tapi kalau ada video yang penting saya akan share pada kalian. Jadi jangan lupa subscribe ya. Oke. Pertama-tama langsung saja kita buka aplikasi Facebook. Ya. Nanti untuk video yang Instagram nanti saya share setelah ini, setelah bikin Facebook nanti saya bikin yang promosi di Instagram. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Facebooknya dulu. Yang pertama kalian buka profil ya, yang ini. Terus kalian bikin halaman dulu ya bro, kayak ini. Nah ini sudah jadi kan tempat patung barbershop. Nah kita buka halamannya ini. Nah ini lo bikin dulu halamannya, nggak usah bikin Facebook baru, bikin aja bikin halaman. Nanti itu buat apa, bisnismu, online shop lah. Kalau barber kamu pajang foto-fotonya di sini bro. Jadi nanti kalau anu ada foto baru update, kamu share di Facebook dan bisa disinkronkan ke Instagram. Ya foto-fotonya upload di semua, yang karya-karyamu tuh upload di semua di sini dan di IG disinkronkan. Oke. Ini yang sudah jadi, bro. Gimana sih caranya buat halaman kayak gini, bro? Kalian balik lagi ke video yang ini. Ya, di Facebook kalian ini ada halaman kan ini. Nah, kalian klik yang ini halaman. Nah, kalian buat di sini. Nah, buat halaman baru. Kita mulai gitu. Nama ya. Maaf ya, bentar ya. Oh ya, video ini lama loh bro. Jadi saya minta izin bikin video ini lama. Nanti kalau nggak betah, jeda aja dulu. Nanti lanjutin lagi. Oke? Okay? Woi. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal tulis di sini. Nah, namamu, brandmu dan toko mula. Kalau barber kan terserah, mantap barber aja. Kalau toko online baju anak terserah kalian. Jadi kalian tinggal isi brand kalian. Dan saran saya sih namanya yang simple ya, gak usah susah-susah. Jangan kayak aku ingin dimengerti, jangan, kurang simple ya. Kita contoh brand-brand besar lah kayak Nike ya, terus Gucci kan mudah diingat bro. Itu terus kalian
bisa langkah selanjutnya, selanjutnya, dan kalian bisa setting tata letak dan sebagainya. Oke. Aku ada yang potong. Maaf ya. Lanjut. Terus kita setelah bikin video nanti ada muncul di bawah profil Anda. Profil kayak gini. Nah. Foto-foto itu di oh, di share lagi ya. Pokoknya kamu upload lah. Nah, setelah itu kalian share di WA, di Ano. Setelah itu kalian promosikan gimana caranya ya, ini klik aja promosikan postingan. Setelah selesai, nah lihat saldo kalau kosong isi dulu ya, kalau nggak isi kan nah isi. Nah, tambahkan uang ke akun. Gimana sih cara tambahkan uang ke akun? Nah ini langsung klik tambahkan uang ke akun ya, klik tunggu bentar. Memori penyimpanan habis. Sabar ya bro, ini cobaan bro. Gak asik ya, bikin video ada notifikasi kayak gitu. Ini juga lama banget. Nah, kayak gini bisa kelihatan gak bro? Nah, tambahkan uang ke bukan akun Anda. Tulis saja kamu mau berapa. Nah, setelah misal 50 ribu. Ini ya, nolnya bener gak bro? Ya bener, 50 ribu. Tambahkan uang. Oke. Bentar, sabar bro. Nah, ke Chrome. Terserah bro, serunya. Nah, proses test to payment lanjutkan. Nah, terima kasih atas pesan Anda. Pesan Anda akan dikirim setelah Anda melakukan pembayaran. Mohon bayar sebelum tanggal 15 dan 9. Nah, ini expired nih ya bro. Kalau kalian nggak bayar di itu jam 20 nanti akan hangus otomatis. Yeah. Nah, cara transfernya kalian bisa geser ke bawah. Nah, ini udah cara gimana cara transfernya, pilih opsi transfer bank buat lain. Nah, pilih opsi ini. Oke, kalau gitu lo bisa kita screenshot. Mana screenshot? Nah, screenshot chat. Nah, itu paham itu besok. Bentar ya, besok ini dadak bikinnya. Jadi setelah saya transfer, saya gabungin video. Oke, jadi saya transfer dulu ya bro ke bank. Kalau coba dilanjut gimana ya? Lanjutkan ini. Apa yang akan terjadi? Gak ada respon. Ya udah, itu suruh transfer dulu ya bro. Nanti kalau bisa lanjut.
Gitu. Halo, Pak. Iya. Maaf dulu ya, ada orang. Tetangga. Lama sih. Set dibalikin lama. Ya, sekian gitu dulu ya, bro. Nanti tunggulah. Oke, sekian. Oke. Aku stop dulu ya.